Bila nak tolak kereta ni, satu orang pun tak ada nak tolong. Cuma... Ada pepatah mengatakan masa kita dalam kesusahan baru kita tahu siapa kawan dan siapa lawan. Itulah situasi yang dialami seorang lelaki apabila keretanya rosak di tengah kesibukan lalu lintas dan telah mengganggu aliran trafik di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Dalam video yang dikongsikan oleh lelaki tersebut, dia menceritakan bagaimana dia bersusah payah menolak kenderaan pelbagai guna MPV miliknya jenis Nazaria seorang diri selama 20 minit. Ramai yang lalu namun hanya melihat sahaja sebelum seseorang datang memberi bantuan. Namun yang membuat lelaki ini terharu adalah bantuan yang diterimanya itu dari warga asing. Kereta saya rosak. Rosak dekat tepi jalan. Bila nak tolak kereta ni, satu orang pun tak ada nak tolong. Semua hanya lalu je. Korang nak tahu tak siapa yang tolong saya? Siapa yang tolong saya? Orang yang naik kereta buruk, orang yang susah, orang warga asing yang tolong saya.